Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua murid-murid Setia Ikhlas, khususnya tahun 1 Al-Amin. Okey, insyaAllah murid-murid, Ustaz akan meneruskan pembelajaran kita pada pada hari ini. InsyaAllah, sebelum kita teruskan, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni minal mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhu lisajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran kita. Okey, sebelum ni murid-murid dah belajar tentang bentuk 3D, okey? Kenali bentuk dan juga bentuk 3D. Okey, tengok slide seterusnya. Okey, sebelum ni kita dah belajar bentuk 3D dan juga kenali bentuk 3D. Okey, kamu dah kenal apa itu sfera, apa itu kon, apa itu sfera, apa itu kon, apa itu piramid, apa itu kubus, apa itu kuboid. Okey, jadi kamu kena kenal, bila sebut tu, kamu dah boleh imagine dah dalam kepala kamu apakah itu bentuk-bentuk yang tersebut, yang Ustaz sebutkan tadi. Okey, baik. Kita akan pergi kepada subtopik yang ketiga dan yang keempat, iaitu pola bentuk 3D dan juga bina model. Okey, pola bentuk 3D dan juga bina model. Okey, baik. Okey, yang ni kita dah lepas pembelajaran ni. Okey, kita akan tengok kepada bina bentuk, okey, bina model. Okey. Yang ni pola bentuk 3D. Okey murid-murid, sekiranya murid-murid ingin lihat dalam buku teks, ada juga bahagian pelajaran tersebut, iaitu pola bentuk 3D. Pastikan murid-murid lihat muka surat 66. Okey, buku teks jilid 2 muka surat 66 berkenaan dengan topik pola bentuk 3D. Okey murid-murid. Okey, bila kita bercakap tentang pola, pola ni adalah benda yang berulang, tapi ianya adalah dalam bentuk yang berbeza. Bila cakap pola bentuk, dia mungkin apa bentuk tersebut berulang kali, tapi dia ada dia ada beza dia. Contohnya apa? Ada kubus, ada kuboid. Lepas tu, lepas kuboid, dia kubus semula. Okey? Macam tu. Jadi dia ada pengulangan, pengulangan di dalam bentuk tersebut. Okey, nanti kita akan tunjukkan selepas ni contoh yang Ustaz boleh bagi selepas ni. Okey, kita tengok gambar rajah yang diberi. Okey. Okey, kita belajar secara inilah dalam buku dululah. Kita tengok dalam buku dulu. Okey, dekat sini dia tunjuk. Okey. Okey, dia beri pola satu. Okey, ya, kubus dan kon disusun berselang-seli. Okey, jadi ini adalah pola bentuk 3D di mana melibatkan dua sahaja bentuk 3D, iaitu apa? Kubus dan kuboid. Kubus dan kon. Ini kon. Okey, jadi dia akan berulang. Kubus ni jangan lupa, kubus ni bukan macam kuboid, dia punya saiz dia sama ya. Dia punya saiz dia sama. Sisi dia semua sama. 1 2 3 4 semua sama. 5 6 belakang 7 8. 8. Okay, jadi 8 kat sini tepi, 10 11 12 13. Okey, jadi kesemua contohnya kan, Ustaz bagi kan. Ni contoh kubus yang Ustaz dapat, Ustaz buat sendiri. Ni tengok ni. Okey.
Okey, contohnya kita tengok sisi dia semua sama sisi dia. Sini sama, sini sama, ni sini sama, sini sama, sini sama, semua sama. Ah, sisi dia saiz panjang dia sama, sisi sama, sama, sama ni. Ni sama ni. Pusing ah mana-mana pun mesti sama dia punya panjang dia. Ah, dia takkan ada panjang sebahagian ataupun dua sisi yang panjang, tak ada. Semua sama saja. Itu je konsep asas kamu kena faham, kubus sama. Okey? Dan yang seterusnya, okey, kita tengok kon ah, kon. Bila tengok pasal bola ni dia berulang ah. Okey, ustaz ulang lagi sekali. Kubus kubus. Okey, lepas tu kon. Lepas tu kubus, lepas tu kon. Lepas tu kubus, lepas tu kon. Lepas tu kubus, lepas tu kon. Okey, maksudnya dia akan ada lagi satu kon lah. Ha, jadi dia sini. Sini kubus, ini kon. Ha, jadi dia berulang. Okey. Kon ni ha, jangan keliru dengan piramid. Ha, kon ni dia tapak dia bulat. Dia tapak dia bulat. Ha, dia punya ada permukaan dia satu permukaan sahaja yang melengkung, permukaan melengkung. Permukaan melengkung ni maksudnya dia tidak rata. Maksudnya dia melengkung. Ha, dia berpusing macam ni melengkung. Okey, yang bawah ni permukaan rata. Ha, ni permukaan rata dan satu bucu sahaja. Satu bucu sahaja. Kon satu bucu sahaja. Okey, ha, yang tepi ni yang sekeliling ni ah, yang ni ha, bukan bucu ya sebab dia tak tajam. Ha, macam tu. Okey. Alright. Okey, yang seterusnya kita tengok pola yang kedua dia beri. Okey, dia beri tiga bentuk 3D disusun berulang-ulang. Okey, contohnya yang dia beri ialah okey, salah satu contoh yang diberi ialah okey, piramid, silinder, kuboid. Okey, itu kuboid tu. Kuboid. Lepas tu piramid semula. Piramid, silinder, kuboid. Piramid, silinder, kuboid. Piramid, silinder, kuboid. Okey. Jadi, yang ni contoh piramid. Piramid. Okey, tapak dia segi empat. Kena ingat, piramid tapak dia segi empat. Okey, piramid tapak dia segi empat. Ha, dan dia ada lima bucu. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Okey, empat ni. Empat bucu. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Yang ni adalah satu bucu. Bucu yang terakhir. Iaitu lima lah. Lima bucu. Okey, ustaz ulang balik supaya kamu boleh dapat apa pelajaran yang lepas yang kita pelajari. Okey. Jadi, kita dah tahu. Okey, ini adalah piramid. Okey, piramid dulu. Lepas tu apa? Ha, ini silinder. Jeng jeng. Ha, ini silinder. Ha, botol simple je. Ustaz ambil kat rumah aje. Ha, apa yang ada sekeliling ustaz je ustaz pakai. Ha, okey. Okey, silinder ini bentuk silinder. Tapak dia bulat. Ni nampak ni. Tapak dan bahagian atas dia bulat. Ha, bawah dia pun bulat. Okey, kalau tak nampak boleh ustaz buka kamera penuh ha. Sekejap ah. Okey ni. Ha, ini bulat, tapak dia atas pun bulat. Ha. Okay, atas pun bulat. Okey. Dua permukaan. Okey, permukaan bulat. Okey, melengkung. Ni, permukaan yang apa? Sfera, permukaan. Bukan sfera. Permukaan bulat dia ada dua. Satu dan dua. Okey. Permukaan melengkung dia ni. Sekeliling ni. Sekeliling badan dia ni. Ha, sekeliling badan dia ni adalah adalah melengkung. Okey. Satu tapak rata. Dua tapak rata. Jadi ada dua tapak rata. Okey. Jadi tengok balik pola tadi. Mana tadi? Okey. Kita tengok semula. Okey, yang tadi jadi ada piramid. Piramid dulu, lepas tu silinder. Lepas silinder baru kuboid.
Okay, Ustaz tunjuk kat sini lah bagi kamu nampak. Piramid, silinder, kuboid. Sekejap. Okay. Contohnya, piramid di sini, piramid, silinder, kuboid. Kuboid. Tengok Ustaz pakai apa? Ustaz pakai hanya kotak tisu sahaja Ustaz pakai. Okey. Macam mana nak tahu ini adalah kuboid? Tengok dia punya sisi. Dia ada 1, 2, 3, 4. 4 sisi yang sama panjang. Ni, 4, 2, 3 dan 4. Okey, 4 sisi yang sama panjang. Lepas tu dia ada berapa permukaan? Tengok permukaan dia, banyak permukaan dia. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 permukaan rata, 5 dan juga 6 permukaan rata dia. 6. Okey. Jadi 6 permukaan rata. Bila mana kita sebut pasal kuboid ni, kuboid ni beza dia antara cube ni, dia punya saiz dia, sisi dia semua sama. Sisi dia semua sama. Beza berbanding dengan kuboid. Kalau kuboid, dia punya sisi dia sini panjang kan, bergandengan dua-dua sama-sama panjang. Tapi sebelah sini dia tak panjang, dia pendek. Sini biasanya di bahagian apa, atas dan bawah ataupun kiri dan kanan lah. Bahagian kiri dengan kanan sisi dia tak sama. Sisi ni, sisi dia kat sini, sisi dia kat sini, sini dia tak sama dengan sisi ni. Sisi ni, sisi ni, tengok ni, sisi ni dan juga sisi ni dia tak sama panjang. Ni, ni dengan ni tak sama panjang. Okey. Jadi kita dah kenal lah. Okey. Okey. Okey, sekarang ni okey, Ustaz ambil lagi satu kotak. Okey, cuba yang kotak ni. Okey, kotak ni dia sebenarnya bukan kotak, dia tabung. Tabung ni pun dikira sebagai silinder. Sebab apa Ustaz kata silinder? Ustaz gantikan dengan ni lah. Ni tak nak. Okey, Ustaz ambil ni. Okey, Ustaz ambil ni. Okey, jadi kita tengok. Okey, dia punya permukaan rata bulat dia, bahagian atas dia satu, dan lagi satu tapak dia. Tapak dia pun bulat, permukaan bulat. Dia ada dua lah permukaan rata yang bulat. Okey. Okey, dan yang seterusnya satu permukaan melengkung ni, sekeliling dia ni, permukaan melengkung. Ini permukaan melengkung, sekeliling dia ni melengkung. Okey. Itu. Dia punya ciri-ciri dia sama je. Ini pun sama. Ni atas ada satu tapak di atas bulat, yang bawah ni satu tapak bulat. Okey, dan satu permukaan melengkung. Okey, satu permukaan melengkung. Sama aja ciri-ciri dia. Cuma yang bezakan dia adalah panjang dia. Ataupun tinggi dia. Tinggi dia berbeza. Itu je beza dia. Cumanya ciri-ciri dia masih lagi sama. Sebab kita tahu, kita kena faham ciri-ciri silinder adalah ciri-ciri silinder adalah satu melengkung, atas dengan bawah dia bulat. Okey, alright. Okey, Ustaz harap sedikit pencerahan daripada Ustaz ini dapat membantu kamu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada sekejap ya. Okey, murid-murid, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu bina model bentuk 3D. Okey, murid-murid, untuk pelajaran ni surat 67 ya. Muka surat 67. Okey, untuk pelajaran ni, okey, murid-murid boleh gunakan kreativiti yang kamu ada kat rumah. Kamu boleh guna apa-apa sahaja
peralatan sekeliling kamu yang ustaz tunjuk tadi kan. Contohnya balang ini, okey, yang ni, yang ni. Biasanya, biasanya yang ada kat rumah banyak ni lah. Ha. Ni adalah biasa. Silinder biasa ada, kubot pun banyak ada kat rumah, kubot, kotak tisu, ha, kotak produk minuman ni, ha, ustaz dapat ni. Ha, okey. Kita boleh guna apa-apa saja untuk diguna pakai untuk membina model. Okey, salah satu contoh model yang kita boleh ambil. Okey, contohnya anda kata ustaz nak apa? Bina satu, okey, satu benda tersebut. Okey, satu binaan. Okey, contohnya, okey, ustaz nak bina apa? Orang panggil macam menara. Menara ataupun apa-apa sahaja yang memberikan bentuk simbolik sesuatu binaan. Okey, contohnya ustaz tunjuk kat sini. Okey, sini. Okey, ini adalah salah satu bentuk binaan. Okey, contohnya ini. Ha, ini. Ini adalah satu salah satu contoh binaan. Okey. Okey. Ini contoh binaan. Okey, kalau nak lebih cantik, okey, anda kata kita nak buat istana kan? Istana, kita buat tapak. Okey, kita buat dia punya dia punya badan dia. Bangunan. Okey, bangunan. Okey, binaan dia, lepas tu letak tengah-tengah kat sini kan? Kan kreatif tu kan? Dia akan jadi macam nilah. Okey, nampak? Jadi dia akan jadi satu bangunan istana yang diperbuat daripada tapak dia segi empat. Lepas tu dia punya binaan dia tengah dia nampak ni. Dibina oleh dua silinder melengkung dan pada tapak puncak dia ini menara istana. Ini adalah salah satu contoh yang boleh kamu bina. Okey. Nak lebih cantik, kamu balutkan dengan kertas putih sekeliling sekeliling binaan kamu ni supaya nampak lebih kemas dan cantik lah. Kalau ustaz ni tidak berbalut, dia nampak ada kan. Ada logo makanan lah kan. Macam-macam lah. Ini salah satu contoh lah. Ataupun kita nak bina istana. Contoh kita nak bina istana yang lebih simple. Kita letaklah macam ni. Letak piramida atas, tapak macam ni. Okey. Ataupun istana yang lebih ataupun rumah yang lebih simple. Macam ni. Okey, biasa tapak macam nilah. Macam ni. Ini pun boleh, kan? Okey, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okey. Yang ni adalah bentuk istana. Istana dia agak mudah lah. Dia tak rumit sangat. Dia tak rumit sangat. Okey, tapi kalau kamu nak bina sesuatu yang lebih menarik, okey, contohnya kamu minat tengok ni dekat buku teks tersebut nombor 2. Nombor 2 dia ada robot, dia ada roket dan kereta. Okey, kamu boleh pilih nak pilih yang mana. Okey, contohnya kamu nak bina roket. Contohnya roket. Inilah kamu andaikan ini adalah tidaklah sesempurna yang dianggapkan dia yang dicangka, tapi bolehlah kan ini kan, ataupun kita ambil ni yang ni, yang ni lebih cantiklah. Adalah kita ambil binaan yang lebih simple. Sel-sel otak sedang berhubung. Bila mana kita bermain benda ni, kita sel-sel otak kita sedang berhubung sebenarnya. Macam ni. Okay. Alright. Inilah yang kita boleh buat. Biasanya ustaz tak cukup bahan. Kalau ada banyak bahan, cukup lah. Okay, ini kotak. Okay, kita andaikan ini adalah ni. Okay. Okay, kita andaikan ini robot. Okay, robot.
Okay, ikut imaginasi masing-masing. Okay, ini robot. Okay. Nampak tak? Ataupun buatlah sesuatu yang memberikan keunikan pada diri masing-masing. Terpulanglah. Okey. Ataupun kita nak bina sesuatu yang menarik lagi, contoh-contoh lain yang kita boleh buat. Apa lagi? Okay. Binaan yang tak ada, banyak boleh buat ni lah. Ya, istana boleh lah. Sebab ustaz tak cukup bahan, dia punya apa? Kalau ada cukup bahan, bolehlah buat macam kereta tu. Kereta tu dia perlukan apa? Silinder, silinder. Kalau kamu tengok dekat gambar ni, okey. Sekejap ah. Okey, cuba tengok dalam gambar slide tu. Okey, yang ni. Yang ni, yang ni dia perlukan, ini adalah silinder. Okey, tapi silinder dia pendek je. Contohnya macam ni. Sorry, saya tak habis je lagi. D, D, R, ini silinder. Ini silinder. Silinder yang pendek ni bolehlah untuk digunapakai sebagai ni, kereta. Ni letak dekat tepi kereta ni. Cantik ni. Dekat kotak tisu. Ada gaya macam kereta kan. Lepas tu letak, letak ni. Ni dekat atas ni. Ini kena cari empat. Empat biji supaya nampak macam kereta. Okay, robot pun boleh buat. Tapi kena perlukan bahan lah. Bahan yang cukup lah. Okay. Alright. Okay, itu sahaja. Apa nama tu, untuk hari ni kita banyak bermain dengan bentuk. Okey, murid-murid, bukanlah apa orang kata pelajaran yang terlalu berat untuk kamu hadam, tapi hanya pembelajaran santai. Okey, cuba create aktiviti dekat rumah kamu yang boleh kamu buat sebegini, iaitu menggunakan kombinasi apa nama tu, bentuk 3D. Bentuk 3D. Sebenarnya dekat sekeliling kita banyak je bentuk 3D. Okay, kamu kena mengecam je. Kamu kena mengecam apa bentuk-bentuk sekeliling kamu. Sebab bila mana kita bercakap tentang bentuk 3D, 3D ni adalah bermaksud 3 dimensi. Buat murid-murid yang mana belum jelas tentang maksud daripada 3D. Sebab apa 3 dimensi? Sebab kita boleh lihat dia secara hadapan, sisi dan juga di belakang. Boleh jadi kita tengok dari belakang lah. Tapi kita kena pusing lah. Macam tu lah. Kita tengok 3 dimension. Bawah, atas, kiri, kanan. Macam tu. Kita boleh nampak ada 3 sudut. Sudut yang dinamakan 3D. Dia kalau ikutkan bentuk ni, dia banyak je. Dia punya sudut. Ada sisi, ada atas, ada bawah. Tapi konsep mudah yang nak difaham ialah 3D. Okay? Alright, itu saja perkongsian daripada Ustaz. Nanti insyaAllah Ustaz akan kongsikan latihan kamu di dalam buku matematik. Kamu boleh cuba buat. Jika ada permasalahan atau pertanyaan, boleh PM Ustaz. Itu saja. Terima kasih kerana meluangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.